Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video sampai habis ya. Jangan lupa apa Elsa? Tekan tombol like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini Elsa masih di daerah pasti teman-teman ya. Kali ini Elsa sedang melihat jenis-jenis ikan teman-teman. Tidak semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama teman-teman. Ada berbagai jenis ikan dan dengan ciri-ciri yang berbeda. Ikan adalah hewan yang hidup di air teman-teman. Organ gerak pada ikan itu terletak pada sirip dan ekornya. Nah, ini ikan koi teman-teman. Ikan koi memiliki berbagai corak yang menarik dan indah. Ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias. Mungkin teman-teman di rumah ada ya yang mempunyai ikan koi. Soalnya Elsa juga punya nih teman-teman ikan koi. Elsa ingin masuk ke dalam kolam ini teman-teman, tapi sayang Elsa nggak bisa berenang teman-teman. Ciri-ciri ikan koi itu apa teman-teman ya? Ikan koi juga bernafas dengan insang dan memiliki ekor serta sirip sebagai alat geraknya. Rata-rata ikan koi hidup hingga 25-35 tahun teman-teman, dan bisa lebih lama lagi jika dirawat dengan benar. Ikan koi berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sekali bertelur bisa menghasilkan ribuan telur teman-teman. Tonton video ini sampai habis teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.
cantik juga.